Inilah teman-teman hasil pagi ini. Alhamdulillah 8 liter. Padahal sudah kandas. Nih, membuktikan kalau ini masih pagi, baru saya ambil. Tuh matahari. Ini jam 7 pagi. Bagaimana nih kalau sudah kandas kayak gini hasilnya masih luar biasa. Alhamdulillah banyaknya. Mau di stop sayang, enggak di stop kok sudah habis. Udah kandas. Ini ciri-ciri aren yang bagus. Ini hitam, ini bukan berarti busuk. Ini hitam, ini seperti ijuk seratnya ini. Karena saking kerasnya udah tua ini. Selain itu juga udah kandas nih. Tapi airnya ini masih manis. Dan ini habis saya iris sedikit tadi. Habis saya iris sedikit, saya bersihkan. Tetesannya masih seperti itu. Alhamdulillah pemukulan dan pengayunan kemarin ini bisa dikatakan berhasil. Dan ini alhamdulillah menjadi rezeki kita. Oke, kita lanjut iris lagi. Bagaimana hasilnya? Kita lihat nanti tetesannya setelah selesai ngiris. Nah, ini dia. Setelah benar-benar kita bersihkan, kita iris. Ini penampakannya dari dekat. Nah, ini tetesannya seperti ini. Ini mau kita tampung kalau siang pakai derigan kecil 6 liter paling. Ya, mungkin itu. Nah, ini yang videonya dulu yang saya upload, yang saya bagikan kepada pemirsa semua, dari mulai pembukaan pelepahan, pembersihannya, sampai dengan pemukulan dan pengawinan dan pemotongan. Nah, ini alhamdulillah sudah 3 bulan berjalan. Ya, ini karena kemarin kemarau panjang, jadi agak cepat ini habisnya, karena memang manggarnya juga nggak seberapa panjang, sekitar 80 cm kayaknya itu. Karena kemarau panjang, kita iris agak tebal biar nggak macet, dan ini sudah mulai penghujan. Ini sekarang seperti ini. Alhamdulillah sekali ya. Oke, pemirsa semuanya, terima kasih sudah menonton video saya. Sekedar berbagi, mohon maaf kalau banyak kekurangan. Saya Billahi Taufiq Walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat. Salam aren.